Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini jam 13.27, saya berada di ini berarti di sebelah barat stasiun Bumiayu. Pada siang hari ini saya di sini karena niat saya ingin hunting beberapa kereta api yang melintas ataupun keluar masuk stasiun Bumiayu. Mudah-mudahan di jam-jam segini jam-jam ramai ya. Ini sekarang saya di spot yang sebelah sini dulu. Mungkin kedepannya nanti akan pindah-pindah. Saya di sini bersama Ihsan dengan Rafid. Jadi saya ngikutin kuncennya Bumiayu saja. Pertama saya ingin dari sini dulu karena sebentar lagi akan ada yang melintas, itu Kuto Jaya Utara. Stasiun Bumiayu itu berada di ketinggian 236 meter dari permukaan laut. Stasiun Bumiayu adalah stasiun kelas 2. Memiliki 4 jalur. Di situ ada sepur simpan sih satu. Ini jalur 1 jalur belok, 2 3 sepur lurus, 4 juga jalur belok. Ada sepur badoknya yang jalur 4. Ternyata sebelah sana itu timur dan kalau sebaliknya barat. Itu ke arah Cirebon, Jakarta, Banten, ke arah barat. Sementara kalau ke arah sana itu ke arah timur menuju Purwokerto, Kroya, lanjut ke lintas selatan ya. Ini jalur kereta api lintas tengah Cirebon, Purwok, Purwokerto, Kroya. Sebagai penyambung lintas utara dan lintas selatan. Dulu sebelum ada kanopi, spot di sekitaran sana cukup bagus yang di sini nih. Nah, yang di situ tuh. Cuma karena semenjak ada kanopi ini, ya jadi ibaratnya kurang lah. Jadi huntingnya dari sini dulu. Jam 13.43 akhirnya terlihat itu kereta api Kuto Jaya Utara persiapan melintas dari arah barat. Kuto Jaya Utara masuk jalur 2 stasiun Bumiayu di sepur lurus ya, karena berhenti cuma berapa menit gitu, 2 menit atau 3 menit kalau berangkat lagi. Jam 13.47 Kuto Jaya Utara berangkat, Bogowonto masuk di jalur 4. Jam 13.51 kereta api Bogowonto diberangkatkan dari stasiun Bumiayu menuju ke arah Pasar Senen.
14.00 persiapan melintas langsung Semen Arja Purwo. Oke, setelah ini menurut info keretanya kosong hingga sekitar jam 3-an. Jadi ini kesempatan saya untuk pindah lokasi dulu. Jam 15.12 saya sudah pindah spot. Ini di spot Desa Negara Daha. Saya bersama Rafid. Persiapan keamanan Daka melintas dari arah barat. Ini spotnya lumayan bagus ini, dari Desa Negara Daha Bumiayu. Cuma sayangnya ini lagi ada yang bakaran di sawah. Asapnya jadi agak tertutup asap jadinya ini spot. Ini sekarang kita tinggal menunggu angkutan pupuk ya. Ini salah satu yang saya incar juga ini, kereta pupuk. Nah, kebetulan sekarang loknya pakai Puong Half Trip loh. Unik kan pupuk pakai Puong Half Trip lock dinnya. Ini menurut info sih udah di petak Perupuk Linggapura kalau nggak salah tadi tuh. Apa udah Linggapura Bumi aja ya. Pokoknya udah tinggal sepetak dua petak doang. Mungkin nggak terlalu lama. Di belakang Kakak Mandaka yang barusan. Pas banget di belakangnya. Kita tunggu saja kereta api pupuk selanjutnya ini. Jam 15.21. Sinyal terlihat warna hijau. Persiapan KA pupuk melintas. Oh, ngebut juga kereta pupuk ini. Aduh, ini asap bakarannya ya. Persiapan melintas ke Argo Semeru. Ini tadi di spotnya kita yang di sebelah sana, lalu ke barat sedikit ke arah sini. Ini tibernya.
15.55 persiapan melintas KA Progo. Papasan sama gaya baru. Progonya memakai lock pop saya. Ronald 337. 16.11 persiapan melintas Ketel. Jam 16.22 persiapan melintas kereta api Kamandakan. Jam 16.30 persiapan melintas Jaka Tingkir. Belas 40 persiapan melintas ke Purwajaya. Belas 51 persiapan melintas KA Bangun Karta dari arah barat.
Oke, jam 17 lewat 6. Ini last ya, saya cegat kereta Pirangga Jati di sebelah barat stasiun Bumiayu lagi. Melihat proses masuk dan berangkat kereta Pirangga Jati nanti. Setelah itu baru saya akan pulang ke Cirebon. Karena butuh waktu ya, dari Bumiayu ke Cirebon lumayan jauh. Jam 17.11 bonus ketel lewat dulu ya. Gak disangka tadi tiba-tiba ada puong, ternyata ketel. Jam 17.21 kereta Pirangga Jati masuk stasiun Bumiayu. Guna menarik turunkan penumpang, berhenti sejenak. Masuk jalur 4 stasiun Bumiayu. Jam 17.28 kereta Pirangga Jati kembali diberangkatkan dari stasiun Bumiayu. Penutupan yang manis didapat sapaan oleh kru kiri kanan. Oke, Rangga Jati sudah berhasil didapatkan. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal tadi siang hari di sini hingga sekarang sore selesai landing ke Rangga Jati. Terima kasih juga untuk Rafid, Ihsan dengan Paris yang sudah menemani saya nih. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe juga share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.